Redha adalah keadaan hamba ke atas Allah Azza wa Jalla, di mana ertinya dia tidak menolak atas takdir yang berlaku ke atasnya, manakala keredaan Allah ke atas hamba adalah lantaran dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Dalam kata lain, redha dikatakan sebagai puas hati dengan Allah. Tak apalah yang panjang-panjang tu, ambil yang ujung. Redha tu apa? Puas hati. Sebab tu tuan puan, kalau kita bercakap dengan seseorang ataupun kita sendiri yang bercakap, kadang-kadang bila tengok pada intonasi dan corak kita bercakap perkataan redha, dia semacam menggambarkan yang kita tak pasti ataupun kita tidak memahami bahawa redha itu adalah puas hati. Contoh, kadang-kadang orang tanya kita kan, ya? Lepas tu kita jawab, yelah nak buat macam mana, redha je lah. Nampak kan tuan puan, itu kenapa pula puas hati tapi bunyi cakap tu macam apa, melorot dia bunyi dia kan, ya. Yelah nak buat macam mana ustazah, redha. Itu bukan puas hati. Itu macam terpaksa kan. Puas hati macam mana? Puas hati. Ya Allah, aku benar-benar redha ya Allah. Kenapa? Sebab puas hati ini datang daripada Allah yang maha baik, datang dalam keadaan yang terbaik, datang membawa mesej yang baik, tujuan yang terbaik, menghasilkan impak yang terbaik. Kalau habis semuanya terbaik, tuan puan nak kata macam mana bila kita sebut tentang redha? Raditu billahi rabba. Saya puas hati, saya redha, saya seronok. Maknanya dalam redha tu ada kegembiraan, dalam redha itu ada keceriaan, dalam redha ada kesejahteraan, dalam redha ada kebahagiaan, dalam redha ada kelapangan. Bukan redha yang versi pertama tadi. Redha je lah. Itu dalam redha ada apa? Kesakitan, keperitan, kesempitan, kepedihan, keterpaksaan. Kan lain beginya tu. Jauh tuan puan. Bila kita faham maksud redha apa dia, kamu rasa puas hati dengan Allah. No comment. Tak ada benda nak comment. Tak ada benda nak pertikaikan. Kenapa? Siapa Allah yang kita nak pertikaikan? Siapa Allah yang kita nak pertikaikan?